hukum Allah adalah tetap bagi hukum siapa ke apa siapa ke kiamat dan kena atas tiap-tiap orang. Tu adalah hukum Allah. Jangan anak kita besar siapa ke tak reti apa sekarang cara ha muamalah dengan orang, tubuh badan dia, cara kecek, cara makan, cara tu, cara ni. Ninglah budak-budak semua nak boleh besar siapa ke dia boleh bawa diri dia sendiri, dia kena diasuh oleh proses tarbiyah ataupun didikan Islam dalam hidup dia. Kuna tam sila tam cariat tam semua tu dia kena ada di dalam hidup. Barulah budak saat ni apabila dia besar, dia ada kuna pap dalam diri dia. Dia pandai wang tua dia macam mana dia jadi seorang hamba Allah dan warga negara dia panggil. Pen pola meuang ti di. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن Wallahu sami'un alim. Ayat 59 dan 60 surah An-Nur. Sudah beberapa kali dibaca ayat ni, maka ulas sekali lagi hubungnya dengan budak-budak ataupun anak-anak yang sudah pun masuk akil baligh. Apabila dia nak masuk di dalam bilik orang tua dia ataupun tempat yang orang tua dia berehat, maka dia kena minta izin lebih dahulu. Bukan masuk dengan sesuka hati dak. Lepas tu orang-orang perempuan yang sudah pun tua, yang tak ada harap dah kata dia nak menikah, maknanya terlalu tua, maka tak mengapa bagi dia nak buai pakaian luar dia. Pakaian luar di sini artinya jubah dia. Sedangkan pakaian hak dalam tu masih lagi duk ada yang menutup aurat. Tapi lebih moleknya orang perempuan walaupun tua, muda, hendaklah dia tutup aurat. Jangan pahal katanya dia tua, tak ada orang duk kene ataupun orang tak ada duk perhati dah. Tapi masih lagi dia duk buka aurat. Ni kita tengok setengah-setengah orang tua yang boleh jadi dia tak takut kepada Allah dan tak ngaji agama. Hak itulah kadang-kadang kita duk tengok orang tua duk mengemel, duk buka rambut, buka dada, buka lengan, kadang-kadang poho-poho dia dia duk buka depan orang. Ini adalah haram. Nah, walaupun nampak katanya dia sudah pun tak ada nafsu, tak ada perasaan, tapi jangan duk gi pehes sorang katanya orang tak perhati dia, orang tak tengok dia. Walaupun orang tengok dia pun tak ada nafsu dah. Nah, perasaan nak gi pegang, nak pergi setubuh dengan dia. Tapi kita jangan lupa hukum Allah adalah tetap bagi hukum siapa ke apa, siapa ke kiamat dan kena atas tiap-tiap orang. Itu adalah hukum Allah. Cuba kita tengok maksud dah. Ayat 59 ni, dan apabila kanak-kanak dari kalangan kamu telah baligh. Baligh ni di sini kalau budak lelaki ya, lebih kurang umur 11-12 dia mula mipi keluar air mani. Dan budak perempuan dia mula mari darah haid. Ini batas had yang para ulama di dalam mazhab-mazhab atur macam tu. Ada juga setengah-setengah mazhab dia katanya tak mesti budak tu akil baligh kena mipi ataupun mari darah haid. Umur batas sekurang-kurangnya umur 7 tahun naik ke atas.
Sebab tu sebahagian ulama yang katanya budak umur 7 tahun ni tak sepatutnya ia telanjir. Nah, tak sepatutnya ia telanjir depan orang. Terutamanya budak-budak perempuan umur 7 tahun, mak pak ni kena kemut di segi tubuh badan dia walaupun duduk di dalam rumah. Jangan duduk apa ni nampak telanjir, tak malu depan mak pak, depan adik-beradik. Ha ni tak boleh. Nah, kena jadi tertutup dia. Apatah lagi apabila dia masuk akhir balik yang dia sudah pun sampai tahap umur yang dikira sebagai mukallaf. Nah, budak lelaki mukallaf, budak perempuan mukallafah, yang dikatakan sebagai seorang yang ditaklif dalam hal syarak, kena semaya, wicukuk, kena puasa, supaya dengan orang tua, dan hukum-hukum pun naik atas dia. Dan apabila kanak-kanak dari kalangan kamu telah balik, maka hendaklah mereka meminta izin sama seperti cara orang-orang yang telah cukup umur. Supaya dengan orang tua lah dia. Dan nak masuk ke bilik orang tua dia ataupun nak masuk ke tempat mana-mana, kena minta izin. Nah, yang tersebut dahulu. Ha, ni yang tersebut maknanya ayat belum pada ni. Meminta izin. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukumnya. Dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Jadi, ayat ni ni kecek hubungi dengan budak doitrum. Lepas tu, dalam Islam kita ni, banyak kitab-kitab yang ulama tulis hukum berkenaan dengan budak. Kalau budak ia panggil apa? Terlalu budak. Hak tu ia panggil as-sibyan. Ataupun kalau seorang budak ia panggil as-sabi. Hak ni budak, deklek. Tapi apabila budak tu ia besar, ia panggil at-tiflu ataupun at-tiflatu kalau dia budak perempuan. At-tiflu inilah budak yang mula masuk akil balik, yang dikira katanya yang kausu wairun. Apabila budak tu dia tukar wai dia daripada wai kecil kepada wai besar, yang kita katanya mula masuk wairun dia, remaja dia tu, maka hukum, beberapa hukum adalah mula jatuh atas diri dia. Ini banyak yang ulama hurai berhubungi dengan hukum budak. Macam mana nak jadi dia peher dan reti? Hak inilah berhajat kepada budak tu, dia kena ngaji sejak daripada kecil-kecil lagi, dia asuh, diterbiah dengan cara Islam. Apabila dia besar dalam keadaan dia dapat terbiah dalam rumah tangga dia, daripada mak pak dia, guru-guru dia di sekolah dan di tempat-tempat belajar, maka dia besar pun dalam keadaan dia reti cara dan hukum-hukum, cara nak muamalah, cara nak gaul dengan orang dan sebagainya. Ini kita pun perlu benar di dalam sangkum kita, jangan siapakah anak kita tak reti apa sekara. Anak situ tu. Nak bayar. Jangan anak kita besar siapakah tak reti apa sekara. Cara hamu amalah dengan orang, tubuh badan dia, cara kecek, cara makan, cara tu, cara ni. Ini lah. Budak-budak semua nak boleh besar siapakah dia boleh bawa diri dia sendiri, dia kena diasuh oleh proses tarbiyah ataupun didikkan Islam dalam hidup dia. Kuna tam sila tam cariyat tam semua tu dia kena ada di dalam hidup. Barulah budak saat ni apabila dia besar, dia ada kuna pap dalam diri dia. Dia pandai wang tua dia macam mana dia jadi seorang hamba Allah dan warga negara, dia panggil pen pola meang ti di. Inilah semua tiap-tiap negara dia kena ambil berat, hai kuam samkan kepada budak-budak. Sebab kita nak gi jadi, nak gi ambil seorang manusia nak jadi geligo sungguh tu, dia kena proses daripada budak-budak lagi. Inilah Islam dia dia besar dan berat ha budak-budak, kanak-kanak, supaya dididik dengan secara molek dalam hidup dia, barulah dia akan menjadi orang yang bermutu dan orang yang ada kunafat dalam hidup. Alhamdulillah. Ni kalau kita tengok ayat ni dah, ayat hubungnya dengan minta izinnya. Tapi besar ayat ni yang memberi kesan di dalam hidup seseorang. Lepas tu galiknya budak ni gapa-gapa yang dididik dia sejak daripada kecil, dia akan ingat.
Itulah hikmat besar. Nabi ayat katanya, muru auladakum bisolati wahum wahum abna'u sab'a sinin. Tu suruhlah anak-anak kamu semaya ketika dia umur 7 tahun. Ulama ada tulis dalam kitab, beberapa buah kitab hubungi dengan tarbiyah. Suruh anak semaya di dalam dan di masa dia kecil-kecil. Sebab apa tu? Sebab dia kesel. Wak gapo-gapo masa budak-budak ni dia kesel. Dia ingat lama. Cuba kita gambar diri kita sendiri ni. Homo ada belakang ni. Aku 4, depan aku 5, depan 6, depan 7, depan. Ada belakang ni. Kita yon adit masa kita budak-budak. Duk ingat tak? Setengah-setengah. Benar hak orang tua kita kecek, royak, godel. Kena marah, kena mengepek, kena tu, kena ni. Ingat siapakah hari ni? Apatah lagi headcan-headcan yang berlaku masa kita budak-budak. Ya ke ingat? Cuma nak pergi ingat habis itu, dia tak ingat. Tapi apabila telitah, duduk dia-dia, telitah. Alhamdulillah. Dia tergambar benda-benda bahasa itu. Inilah berhajat kepada anak-anak kita, kita kena proses melalui didikan Islam dalam rumah tangga. Suruh dia semaya, wi salih, jabat salih, pucuk mak pok. Nah, bangun tidur, jangan duduk renang lama duduk tempat tidur, jangan. Ni saya baca dalam buku-buku belakang ni, orang ada nak berdisiplin tinggi, maknanya ada rabia puik naik. Bangun tidur, jangan duduk perih lagi. Tua, bangun dah, tapi nak perih, we jadi lama ni. Mula manusia yang tak ada rabia puik naik dalam hidup dia. Sehingga, hari ni jadi jauh, saya undur dah. Nak ayat katanya, setengah-setengah, orang bukan Islam. Dia kaji manusia ni sampai 7 lapis manusia. Daripada rung tok che tok nye cong che cong che cong che mari siapa ke arok anak cucu cicit 7 lapis generasi. Ada sorry orang Faransis namanya Pierre Achat. Pierre Achat ni dia tengok manusia daripada perangai tok nenek dia lagi siapa ke anak cucu cicit. Dia katanya manusia ni kerengeng 50% adalah ambil perangai daripada tok nenek dia. Kadang-kadang tak suka dengan mak pak, tapi nak ada dengan tok che dia, tok nye dia, tok ki dia. Ha tu, gitulah. Lepas tu setengah lagi dia kena dapat didikan yang melalui proses obrom sangson nak jadi molek ataupun tak molek. Ninglah. Sebab tu tiap-tiap orang ni dia ada apa? Benih. Yang Nabi ayat katanya semua orang ni adalah dia benih yang menurun. Itulah saya duk sebut acak-acak kali. Orang-orang tua apabila dia kata ke budak, ah budak ni menurun molek weh. Apa tu makna menurun? Ha menurun maknanya turun tu lah. Daripada tok nenek dia menurun. Jadi siapa ke anak cucu? Eh tak supa dengan mak pak mung ni. Tapi supa dengan tok cem mung. Supa dengan tok nyemung weh. Perangai. Ha tu gitulah. Hubungi dengan budak-budak yang diproses. Nak siapa kau besar dia, cerdik, bijak dia. Tapi bukan arti perangai tu tok che dia, tok nye dia pasal mana, maka anak cucu cicit kena jadi pasal itu dak. Dia kena melalui pahami, kena reti dan kena dapat tarbiah. Orang ni dia patuh dengan tarbiah. Patuh lagu mana? Patuh dengan didikan Islam sehingga dia jadi orang molek. Walaupun dulu dia bengih, dia kasar, dia tak reti, dia tak faham, dia tak ada adab, tak ada akhlak. Tapi apabila diasuh dia, dididik dia, walaupun orang tua sekalipun, dia kita jadi molek hidup dia, didik molek dia faham, insyaAllah orang tua tu sendiri yang akan patuh perangai-perangai yang tak molek. Dia akan jadi molek, akan jadi berjuru, dan akan jadi orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Hak ni lah yang kita duk nak. Didik manusia ni bukan payah sangat, tapi bukan terlalu mudah sampai kau boleh berlaku nak orang jaya berlaku dak. Kena pakainya wikikan pacai layang-layang nak boleh didik seorang manusia tu jadi berjuruh, jadi molek. Tapi kena betul dengan cara dia. Ni lah yang kita harap mudah-mudahan dalam sangkum kita pun ada jenis-jenis pasal ini
Nah, orang yang mendidik orang nak jadi juru, nak jadi baik. Sebab tu kita tengok setengah-setengah budak dah. Daripada kecil dia dididik dengan cara molek. Tubik mari masya-Allah jadi juru baik, mulia, kecek beraduh. Nah, berakhlak, ilmu pun tinggi, rajin, berdisiplin, ada orang biar, ada witnah, ada gotu, ada gani. Oh, lagu ni lah yang kita dek nak. Tapi kalau sekiranya budak tidak dididik dengan Islam, maka kita tengok walaupun umur banyak sekalipun. Ha ni minta maaf dah. Kita tengok setengah-setengah orang muda, setengah-setengah orang tua. Minta maaf ni saya sebut kata eh yang tak senonoh sikit ni. Berih. Orang tua tapi berih. Duk dah tahu gapo. Umur banyak dah. Pas bila kalau kita tanya katanya bila dia nak dapat didik ke? Masa mengaji ya tak mengaji. Ha. Orang duk buat halakoh ngajar ceramah gapo dia supaya kenapa nak pelik tua sokmo nak lari pian mengaji ya tidur dia buat sibuk tu sibuk ni padahal benda tak ada sibuk hal lain ni duduk 15 minit duduk sejam ngaji dia berasa katanya susah bagi dia dia berasa katanya kerja lain lebih penting daripada nak didik diri dia sendiri sebab tu proses ngaji ni adalah proses untuk kita nak jadi didik diri kita, nak beki diri kita doi terum. Sayalah kepada diri kita. Belum siapa ke kita mati, mari kita pakat beki, 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 beki. Apatah lagi, kalau kita tengok dalam ayat 59 ni, iaitunya Allah Ta'ala cocong, ha didik ke budak-budak tu sendiri. Nak buat apa-apa, kena minta izin. Ni, dia panggil nuai rek, cup rek. Kongkan mira biar puinai budak-budak tu sendiri dalam rumah tangga dia. Bila dia ada rabia binai, insyaAllah, budak tu apabila dia besar, kita boleh harap dan kita boleh yakin katanya, insyaAllah, dia akan jadi orang yang bermutu tinggi dan ada kunafab, kualiti tinggi dalam hidup dia. Inilah yang kita harap mudah-mudahan, anak cucu kita, nah kita didik serta dengan kita kena berdoa. Jangan lupa ni, dua perkara ni. Didik serta dengan berdoa. Tinggal doa didik saja, boleh jadi tak berkat dalam hidup. Nah, doa saja tak didik. Hak tu serah kepada Allah. Allah Taala nak jadi manusia lagu mana tapi jangan kita lupa usaha. Nah, usaha tu arti didik dah. Doa ni minta dengan Allah tang khambuang kita supaya dengan kita hala kerongkan, royak kepada Allah. Kerongkan go ni, aku nak wak go ni, aku nak minta go ni, aku nak go tu, nak go ni, nak go tu go ni, tapi kena usaha. Barulah ia berjaya. Insya-Allah. Nah, kita harap mudah-mudahan anak cucu kita semua akan menjadi berjuruh, jadi molek. Kita sendiri pun orang-orang tua kena jadi orang yang reti agama dan pakar agama. Guna agama yang Allah Ta'ala raya di dalam Quran, Nabi atau sutyot, hak Nabi atau di dalam hidup, nak jadi umat dia guna sebagai contoh teladan yang sangat molek, sangat elok. Itulah, lebih kurang dah. Saya baca dua ayat, tapi terjemuh baru ayat baru ayat 59 dan insyaAllah kita sambung semula esok dah kalau tak ada uzur ke apa ayat yang ke 90 iaitu nya hubungnya dengan orang tua tino nah orang tua tino orang tua jatuh pun masuk juga dalam ayat ni walaupun tak ada sebut orang tua jatuh nah sebut ha aurat ni ha pakaian bagi orang-orang tua tino yang dia ada harap katanya boleh jadi tak ada orang tengok dia dah tak ada orang duk perhati dia tapi kita jangan lupa katanya ini adalah suatu hukum yang tetap ada di dalam Islam kena atas setiap orang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.